Daerah rawan tempat perkembangan nyamuk di lingkungan warga RT 25, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang, menjadi sasaran dari mesin fogging tim rescue Perindo DPW Sumsel, dibantu para pengurus Partai Perindo. Genangan air dan tempat-tempat yang dianggap sebagai sarang nyamuk dihujani asap pembunuh nyamuk dari mesin fogging bertujuan menghentikan perkembangan nyamuk. Pasalnya, warga setempat telah terserang penyakit demam berdarah. Kegiatan sosial fogging rescue Perindo akan terus dilakukan untuk memberantas serta mencegah penyakit demam berdarah atau penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh nyamuk. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan.